Oke, teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube-nya Petrus TV. Kali ini saya mau bahas satu unit Toyota Avanza Transmover, teman-teman. Warnanya silver, basicnya tahun 2017, dan sudah kita rubah tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman. Tentu kalian tahu ini model yang terbaru Avanza G 2021. Jadi buat teman-teman, ini ready stock. Dan ini saya mau bahas dulu mulai dari bagian depan. Jadi ini sudah kita rubah total menjadi tampilan tipe G yang terbaru. Sudah ada grill chrome. Pokoknya variasi yang sudah chrome itu sudah lengkap. Dan menariknya, ini adalah ready stock. Lampunya sudah facelift. Fog lampnya ori. Jadi sinarnya kuning, tetapi untuk menembus kabut, menembus hujan itu mantep, teman-teman. Jadi sudah pasti aman saat berkendara, baik itu di daerah pegunungan maupun di saat teman-teman berkendara pada saat hujan. Nah, teman-teman, ini untuk bagian depannya. Kita lihat bagian sampingnya. Ini nggak kalah menarik, teman-teman. Bagian sampingnya ini sudah kita pasangin pelek replikanya Avanza, teman-teman. Jadi replika Avanza, tapi ini rank 14. Jadi ukuran bannya sama, bawaannya Avanza Transmover dengan kondisi ban yang sangat oke banget. Dan peleknya udah dual tone. Sudah terpasang juga spion tipe G yang terbaru. Kaca filmnya udah terpasang, kelihatan udah gelap ya. Talang air, kita pakai yang talang air yang memang untuk dipakai Avanza tipe G. Dan kita lihat bagian belakangnya. Tentu ini sangat menarik ya, mobil ini. Mobil yang dengan julukan brand sejuta umat ini tidak pernah termakan oleh zaman. Walaupun kemunculannya selalu disaingi dengan brand-brand lain yang hampir mirip dengan mobil ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini bagian belakangnya. Jadi ini sudah menarik banget ya. Jadi kita rubah itu menjadi Avanza G itu depan dan belakang. Untuk bagian belakang ini, bumpernya sudah kita ganti juga menjadi Avanza G. Spoiler sudah terpasang, emblem, bahkan grillnya pun sudah kita ganti yang memang punya Avanza. Lampu-lampunya, stop lampnya juga sudah kita ganti. Kamera mundur sudah terpasang juga, include dengan head unit yang ada di bagian interior. Nah, teman-teman, ini untuk sekilas bagian eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya. Semenarik apakah Toyota Avanza Transmover ini yang sudah kita rubah tampilannya menjadi tipe G yang terbaru. Nih, teman-teman, untuk tampilan interiornya, power window bawaan dari Toyota Avanza. Yang terpenting ini adalah manual, 3 pedal, teman-teman. Jadi harus dipahamin dulu, 3 pedal, sudah terpasang mirror spion, kuncinya sudah ada remote-nya, dan ini head unit-nya kita pasang yang 7 in. Dan ini adalah tampilan interiornya, AC double blower, joknya juga masih keren banget, masih sangat keren. Ini sarung ya, teman-teman, aslinya itu warnanya coklat. Nah, seperti ini, teman-teman, coklat. Dan buat teman-teman, ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman persiapan nanti untuk menjelang lebaran. Nah, oke, tadi sudah saya bahas untuk bagian interior, eksterior, bahkan detailnya sudah saya jelaskan bahwa ini adalah basic Avanza Transmover yang sudah kita rubah menjadi tipe G. Awalnya biru seperti yang di belakang itu, teman-teman. Awalnya biru seperti itu karena memang ini ekstaksi Bluebird. Awalnya biru, kita rekondisi, kita jadikan mobil yang berkelas, yang super nyaman ini, dan kita upgrade lagi menjadi tipe G. Jadi ini basic tahun 2017, di-upgrade menjadi G 2021, dan harganya cukup di 128 juta, teman-teman. Yang mau order silahkan hubungin Petrus TV, saya di Pool Bluebird Kalibata, dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe. Semoga teman-teman rezekinya bertambah, dan YouTube saya tambah menjadi berkembang. Sekian video singkat dari saya. Salam dari Petrus TV, tempat modifikasi mobil ekstaksi. Mantap!